Haduh, padahal lihat orang lain bikinnya gampang banget. Ternyata gampang gagalnya. Jangan lakuin 4 kesalahan ini waktu bikin kue ape biar kamu gak ngorbanin capitan punya mama kamu kayak aku. Di sini bahan yang aku pakai tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, gula pasir, santan, baking powder, perisa coklat, dan air. Awalnya aku udah positive thinking banget bakalan berhasil karena cara bikinnya tuh kelihatan gampang banget. Dan kesalahan pertamanya itu karena di sini aku nggak tahu harus ditambahin baking soda. Jadinya waktu dimasak bagian tengahnya itu nggak ngembang. Dan bukannya malah jadi kayak triplek. Nah, di sini juga aku bingung, kuenya itu masih lengket di wajan meski udah diolesin minyak. Akhirnya capitan mamaku pun dikorbankan. Dan pas aku cek teksturnya itu nggak mirip kayak di abang-abang, tapi malah jadi kayak dodol gitu. Dan kesalahan kedua yang aku duga adalah karena aku pakai tepung tapioka. Oke, nggak apa-apa, kita bikin lagi tapi nggak pakai tepung tapioka, terus pakai baking soda dan tambahin vanila bubuk biar lebih wangi. Lanjut, ini kesalahan ketiga aku karena tadi pakai minyak masih lengket di wajan, aku coba pakai margarin dengan harapan nggak akan lengket lagi. Dan salah besar guys, adonannya malah jadi bolong-bolong gitu waktu dituang dan diratain ke wajan. Oke, aku ulang lagi tanpa minyak ataupun margarin. Dan ini kesalahan keempat karena aku nggak pakai wajan yang anti lengket. Padahal sebenarnya adonannya udah berhasil, tapi seperti yang kita duga kuenya nggak bisa diangkat. Siapa nih yang pernah bikin kue ape dan gagal kayak aku? Coba komen di bawah dan ceritain pengalaman kamu bikin kue ini.